Guys, welcome back to my channel. Kembali dengan aku Oci. Nah, kali ini aku akan unboxing serbu-serbu Bukalapak ya. Nah, kali ini aku menang lagi. Itu aku ikut undian tanggal 19 Agustus dan aku baru terima hari ini tanggal 1 Oktober. Lumayan lama juga ya aku menunggu ya. Oke, sebelum kita mulai untuk unboxingnya, jangan lupa supportnya ya. Jika kalian suka untuk konten ini, subscribe, like, dan komen. Kalau kalian ingin menanyakan sekitar serbu-serbu Bukalapak, silakan kalian tinggalkan komentar di kolom komentar. Jika kalian tidak suka, langsung dislike aja. Oke? Okay? Nah, iya, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Ini Bukalapaknya, sebentar aku lihat dulu ya komentar di konten aku yang ini. Sebentar aku cek dulu. Nah, ini ada salah satu ya. Nah, di konten aku yang sebelumnya tuh tentang tips and trick-nya ya. Di sini ada komentar dari, saya sebutkan aja ya. Aku sebutkan aja, ini Daniel Febrinaldi. Percuma pakai trik karena semua itu cuma settingan. Pemenang udah diatur karena nggak ada pengundian secara live dan transparan. Ya, menurut kalian ini settingan nggak sih gitu? Nah, sebelumnya aku udah jelaskan di tips and trick bahwa ini kalau kalian konsisten itu pasti dapat kok gitu, dan intinya ya kalian harus ikut tiap hari gitu ya, seperti yang sebelumnya mengenai tips and trick mungkin ada kekurangan cara aku menyampaikan, maklum karena aku di sini adalah pemula ya, baru belajar ngevlog ya, mungkin ada beberapa yang paham, mungkin ada yang tidak, ya maklumin aja ya. Intinya kurang lebih kalian konsisten untuk ikut serbu-serbu Bukalapak ini. Sebelum kita mulai unboxingnya, nah ini aku akan jawab salah satu pertanyaan dari teman-teman ya. Di sini dari Bills, Kak, premium itu harus masukin KTP di Bukalapak atau premium di Dana doang? Nah, sebelumnya di tips and tricks aku klarifikasi, menginformasikan harus akun premium. Nah, ternyata setelah beberapa bulan belakangan ini tidak perlu akun premium ya. Kalian kalau seandainya, dan itu kalian nggak perlu ada akun Dana juga, kalian bisa taruh dana kalian di buka dompet gitu, jadi nggak harus premium, nggak harus verifikasi KTP juga gitu ya. Udah aku jawab ya, jadi kalian mau bikin berapa akun pun itu tidak masalah, asalkan kalian ada uangnya di dalamnya gitu untuk bermain Bukalapak ini. Oke, untuk pertanyaan ada lagi ya, tapi ini bukan khusus Q&A ya. Dari Muhammad Nur Topik, di sini serbu-seru itu beneran apa bohong sih, bantu jawab. Ini beneran mas bro, beneran, ini nggak bohong gitu ya, jadi ini real. Ya udah, intinya nggak gitulah pokoknya ya. Oke, kalau untuk kalian mau ajukan pertanyaan atau Q&A dengan aku, silakan tulis di kolom komentar aja, nanti aku akan bikin khusus video Q&A mengenai Bukalapak. Oke, nah ini langsung aja, ini dia paketnya ya, dan ini ada logo dari Bukalapaknya. Oke, guys, dan ini untuk pengirimnya itu langsung dari Bukalapak serbu-seru. Coba kalian lihat ya, ini aku kasih lihat deket, pengirim serbu Bukalapak terjelas ya, dan ini untuk penerimanya. Coba, maaf ya suaraku agak pelan karena ini sudah pukul jam 12 malam kurang ya, ini atas nama topik. Nah, gini guys, kenapa aku menggunakan atas nama topik atau nama lain, aku akunnya banyak ya, seperti yang aku jelaskan di video sebelumnya, akunnya banyak, terserah mau orang bilang pencuri, dasar ada sih, ada yang komen yang jahat juga ya, netizen, dasar selamat anda pencuri gitu ya. Gak masalah sih, penting kan kita mainnya menggunakan uang gitu kan, menggunakan uang pribadi kita. Kita kan di sana ada uang yang kita modalkan di situ. Aku menaruh satu akun bisa 700 sampai 1 juta per akun gitu.
Nanti aku kasih contohnya ya. Nanti aku kasih screen videonya, gimana aku tiap hari main Bukalapak ini. Sorry ya, suara aku agak pelan karena udah tengah malam. Ya, nah di sini semuanya udah lengkap ya. Untuk segi packingnya rapi, rapi banget ya. Nah, ini untuk ekspedisinya, si pelapaknya menggunakan ekspedisi JNE. Untuk ongkirnya itu Rp9.000. Ini bukan aku yang bayar, tetap si Bukalapak yang bayarkan ya, gitu ya. Nah, di sini juga ada keterangan juga kode booking. Kode booking Bukalapak nih. Kode booking Bukalapak. Lihat nggak, guys? Oke, gimana nih? Kurang jelas ya. Coba kita dekatkan. Agak susah ya nangkapnya ya. Tuh, kode booking Bukalapak. Nah, di sini juga ada detail-detailnya, ada dituliskan lagi untuk alamat dan penerima dan pengirimnya juga ya. Itu asuransi ya, coba lihat ya. Ini asuransi. Jelas enggak? Tuh. Asuransi ya dari Bukalapak. Tuh. Ini untuk barangnya ada 500 gram. Oke, sebelumnya biar kalian yakin, aku buka dulu aplikasi Bukalapak. Oke guys, nah ini aku udah buka aplikasi Bukalapak. Nah, di sini aku scroll seru-seru. Seru-seru. Nah, cara melihat kalau kita menang atau kalahnya itu di sini ya. Di riwayat. Banyak sekali menanya, Kak, kalau ngeliat kita menang di mana sih? Jadi sini riwayat. Nah, ini aku banyak banget tuh. Ini yang warna pink itu dalam meleset ya, jadi kalah ya. Jadi untuk warnanya tandai warna merah gitu. Pink. Gitu. Nih. Ini masih jauh ya. Jauh. Nah, di sini guys, aku menang jam tangan Alexander Christie ya. Wow. Itu sih wow banget ya. Nih. Biar kalian yakin, karena banyak sekali yang berkomentar bohong, itu settingan, nggak mungkin gitu. Ini aku udah kasih lihat kalian ya. Wow, lama ya. Sebentar. Nih, jauh, agak jauh ya. Karena emang tiap hari, soalnya aku mainnya itu undiannya itu dari tanggal 19. Nah, sementara setelah itu aku juga hampir setiap hari juga main, guys, tuh. Harganya 240.000. Tuh. Sejauh ya. Pegel boy. Nah, ini dia nih. Ini Alexander Christie. Oke. Nah, ini dia, guys. Kita klik ya. Tuh. Bener nggak? Topik nggak namanya? Tuh, topik. Coba kita klik. Ini. Agak ribet ya sebenarnya. Kalau kalian mau lebih detail lagi, nanti aku kasih screen videonya. Nah, ini detailnya. Jadi, aku nggak bisa baca. Aku harus ngeliat ke sini. Ini dibayar tanggal 15 Agustus tahun 2020. Ini aku ikut di tanggal 15. Jadi, diumumkannya itu tanggal 19. Cuman beda berapa hari sih. Di sini lanjut total tagihan di sini 240.000. Dan metode pembayaran buka dompet. Nah, ingat sekali lagi, ini udah bisa buka dompet ya, nggak bisa boleh buka dompet, boleh dana juga. Jadi nggak harus premium juga akun kalian. Next. Alamat pengiriman ini alamat kantor saya ya. Dan di sini untuk informasi pembelian. Nah, di sini ada Bukalapak ya. Nih. Alexander Christie Black Grey Rubber Watch diumumkan tanggal 19 Agustus tahun 2020.
harga Rp40.000, harganya segitu ya. Oke. Untuk nomor transaksinya ini dia. Ini nomor transaksinya, jelas nggak guys? Nih, lengkap ya, sudah detail banget ya aku kasih ya. Kalau kalian mau nanti aku kasih screen videonya setelah video ini ya. Oke. Nah, tadi kan udah lihat kan buktinya, banyak yang bertanya, mana dong buktinya kalau memang kamu menang gitu. Udah aku kasih lihat ya. Untuk sebenarnya untuk video-video sebelumnya aku kasih gitu. Mungkin teman-teman nontonnya itu nggak selesai gitu. Mungkin di skip gitu. Jadi kalian langsung menjudge aja gitu ya. Oke, langsung aja. Ini aku udah sedia gunting. Ini aku udah langsung ya. Ini ada logo Bukalapaknya. Kita gunting dari sini. Kalau untuk harga Alexander Christie ini aku nggak tahu ya berapa ya gitu. Nanti aku coba iseng aku cari di Zalora. Aku cantumkan harganya kalau aku ketemu ya, harga aslinya berapa gitu. Ya lumayan iseng-iseng guys. Tapi jadi profesi juga sih buat aku gitu. Karena konsisten, intinya kalian konsisten untuk mengikuti seru-seru ini ya. Susah juga. Lihat tuh untuk bubble wrapnya tebal banget ya. Tuh. Karena menurut aku sih untuk hadiah seru-seru ini emang bukan yang kaleng-kaleng ya, itu memang bukan barang-barang yang sembarangan gitu loh. Aneh aja kalau ada yang bilang ini settingan. Oke. Ini. Jeng-jeng-jeng. Wow. Wow. Gak ada bantuin guys, jadi sendiri aja ya. Nah, ini ada apa ini ya? Ini ada dari Bukalapaknya nih. Kayak card gitu ya, kartu gitu. Ini Bukalapak. Gak mungkin dong bohong Bukalapak. Di sini terima kasih. Semoga menjadi langganan gitu ya. Jadi ya guys, Alexander Christie. Keren ya. Coba kita buka. Asli guys, ini asli. Ini juga kelihatan nih Alexander Christie dari belakangnya. Jam tangan diimpor oleh PT Citra Mulia Karya Pradana. Ya, ini artinya ori ya. Nih. Guys, coba kita buka ya. Wow, my god. Ini dia. Ini ada buku petunjuknya juga ya. Nih. Real. Mari kita buka. Oh, ini ternyata yang blacknya guys. Dia tuh ada black gray-nya gitu. Aku dapat yang black. Tuh. Ini dia, coba kita buka bubble wrap-nya. Aku maunya kalau amboknya tuh maunya rapi gitu ya, nggak mau yang kerusak-kerusuk gitu ya. Kita buka, kita gunting di sini. Nah, ini dia, wow. Keren ya. Tuh. Alexander Christie. Tuh di sini ada barcode-nya juga ya. Nah, ini aku sih asli ya karena ada brand Alexander-nya di sini. Oke. Gitu aja ya guys. Saya ini apa sih namanya? Enggak tahu ah. Nah. Oke, guys. Udah yakin kan kalian sebesar Bukalapak ini bukan bohong, ini benar. Dan alhamdulillah itu rezeki aku guys. Ini nggak mungkin dong aku yang make ini jam tangan cowok gitu ya, lucu aja gitu. Ini mungkin aku kasih ke suami aku aja dan dia pasti seneng banget gitu dapat jam tangan mahal kayak gini, tapi free sih dari Bukalapak, seneng banget deh. Oke, itu aja konten aku kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya ya. Terima kasih udah subscribe, terima kasih juga udah singgah ke channel aku. See you di video aku berikutnya. Bye-bye.